Dah berapa jauh perjalanan kita dari Miri sampai ke Bakun sini? Ingat kita nak buat urusan jual beli lah. Jadi kita tidak dibenarkan masuk di security gate, di polis bantuan masuk ke dam. So apa boleh buat lah, kita terpaksa apa patah balik. Kita terpaksa ikut arahan. Kita tak tahu apa sebabnya dia stop urusan jual beli mulai dari semalam lah. Okay. Turun Pengkalan, turun Pengkalan dari Miri. Ambil ikan. Esok tak ada ke? Tak ada jual ke bila? Aduh. Hari start serta apa? Oh, sampai bila nya? Oh, biar ne. Aduh. Si ada. Ya lah. Kalau si ada lain. Oh, mulai dari hari tol kan? Maret 17. Aduh. Oh, apa sebab ya? Oh. Oh, okay, okay, okay. Okay lah. Lama dah dulu. Kita ke sekolah toli ya. Iyalah kami mak. Ingat ada ikan macam dulu. Jauh dari Miri. Tahun lepas kami ada ambil, tapi tahun tu si ada. Si si tak masuk. Lama dah si masuk lah. Oh, ada hal lah. Oh, ya susah, si ada telefon susah, si mau tahu. Aduh. Okey lah, ayah. Kami ambil gambar depan dah boleh ke? Si, parking store je. Oh, ambil gambar yang ya. Bakun dah. Boleh ke? Okay, okay, okay. Guys, kita terpaksa berpatah balik. Walaupun perjalanan kita ni dah jauh sangat dari Miri hingga ke Bakun Dam ni, tapi kita sekarang tak dibenarkan masuk ke dalam untuk urusan jual beli, terutamanya di
Port Bakun sini lah. So kita diarahkan patah balik lah. Mulai dari 17 hari bulan 12 2020 semua aktiviti jual beli di pelabuhan sana di Bakun Dam tu terpaksa dihentikan buat sementara waktu lah, tanpa diberitahu sebabnya. Saya telah tanya dengan pegawai polis yang bertugas, polis bantuan yang bertugas di gate tadi. Dia cakap dia orang tak boleh beritahu apa sebab tak dibenarkan masuk lah. So apa-apa pun kita akul dengan dia orang punya arahan sebab kita datang pergi kuasaan dia orang. So terpaksa kita ikut lah, kita terpaksa patah balik. Okay guys, tak apa, kita akan balik. Okay, semoga kita selamat sampai di Miri lah. Terima kasih guys, selamat menonton.